Rasa sayang, hei rasa sayang, sayang hei. Hei lihat dari jauh, rasa sayang, sayang hei. Pertama kasih kepada Tuhan, ibu bapa juga keluarga, guru-guru dan juga rakan, diri sendiri jangan dilupa. Kasih sayang, belas kasihan, timbang rasa juga simpati, ibu bapa jadi sanjungan, guru dan rakan tetap di hati. Rasa sayang, hei rasa sayang, sayang hei. Hei, lihat dari jauh rasa sayang, sayang. Oke. Didik TV KPM. Hello, hi, assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka di Didik TV KPM sekarang ini bersama dengan Kylie Arifin dan juga cikgu yang bakal jadi penyanyi tak lama lagi ni, Cikgu Norizan. Adik-adik jangan terkejut kenapa kita menyanyi hari ini, kerana dia berkaitan dengan mata pelajaran dan juga topik kita pada hari ini, cikgu. Baik, sebelum kita memulakan penerokaan kita pada hari ini, Kak Elina ingatkan kepada adik-adik untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, jarak 1 meter yang pasti, dan sentiasa mencuci tangan kerap pakai sanitizer, hand sanitizer yang penting, dan memakai pelitup muka setiap kali keluar dari rumah. Dan pastikan nak keluar tu bila berkeperluan sahaja. Baik, okey, bersama dengan Kak Eli hari ini adalah Cikgu Norizan dan adik-adik yang sangat comel dalam talian yang akan sama-sama meneroka mata pelajaran hari ini, iaitu pendidikan kesihatan. Tahap 1 untuk topiknya zahirkan kasih sayang, syukuri kebahagiaan. Wow, apa-apa pun kita nak sanitize tangan kita dulu, boleh cikgu? Boleh. Saya sanitize tangan saya, giliran cikgu pula, silakan. Okey, dan ini dia adik-adik dari Sekolah Kebangsaan Seri Selamat Sitiawan Perak. Kita berkenalan dengan mereka, boleh cikgu? Boleh, boleh. Okey, silakan adik-adik yang comel Kak Eli ni. Kita mulakan dengan siapa cikgu? Fasih. Fasih. Mana Fasih? Semua dah bersedia dah. Silakan Fasih, kenalkan diri boleh? Fasih, kenalkan diri, Fasih. Dengar tak? Kalau tak boleh fasih, kita pergi kepada Mursyid. Mursyid, dengar tak? Dengar Kak Eli tak? Okey. Dengar tak? Baik. Mungkin ada masalah teknikal sedikit, tak apa. Yang kita cuba lagi sekali. Kita cuba Afrina. Fasih, kita mula dengan fasih dulu, cikgu. Boleh? Boleh, fasih. Fasih dengar. Okey. Fasih kenalkan diri. Assalamualaikum Puan Norizan. Waalaikumsalam. Saya Fasih Fahmi binti Azmi. Boleh panggil saya Fasih. Okey. Okey, terima kasih Fasih. Seterusnya kita ada Hawa. Ya, saya. Silakan. Assalamualaikum Puan Norizan. Hai Kak Eli. Nama saya Hawa Zahra Anasedi. Boleh panggil saya Hawa. Terima kasih. Sama. Okay. Sepatah dia cakap. Okey, seterusnya Mursyid. Assalamualaikum Cikgu Norizan. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Mursyid Ramadhan. Mat Taufik. Boleh panggil Mursyid. Okey. Sama-sama Mursyid. Okey, seterusnya kita ada Nur Husna. Nur Husnina Maisara. Husnina. Maafkan Kak Eli. Ya, Maisara. Nur Husnina, silakan. Cikgu Norizan. Waalaikumsalam. Nama Maisara, binti Amir Harun. Boleh panggil saya Maisara. Terima kasih. Sama-sama. Okay. Kita ada Afrina. Afrina. Assalamualaikum Puan Norizan. Waalaikumsalam. Hai Kak Eli. Nama saya Noor Afrina binti Rasa Faisal. Boleh panggil saya Afrina. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Hai sekali Zarif. Ya, Zarif. Assalamualaikum Cikgu Norizan. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zarif Raya Biak Manazin. Boleh panggil saya Zarif.
Okey. Sama. Wah, Zahari si ada mikrofon eh. Ha, main-main. Baik. Itu ada di comel kita akan sama-sama teroka dengan kita hari ini untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan. Tapi sebelum itu kita nak bagi tahu juga sukacita kita nak beritahu pada adik-adik di rumah sedang menonton bahawasanya hari bulan ini adalah bulan Ogos. Itu bermakna kita bulan berada di dalam bulan kemerdekaan. Jadi dengan itu kita sama-sama mengibarkan mengibar bendera ataupun jalur gemilang demi memupuk semangat patriotisme dalam diri kita terutamanya sempena bulan kemerdekaan inilah kalau boleh setiap hari. Jadi sekarang ini di rumah ke? Betul. Jadi kita sayangi negara dan selain itu siapa lagi yang kita perlu sayang cikgu? Okey. Selain daripada negara, murid-murid hari ini kita akan meneroka dunia penuh dengan kasih sayang. Supaya di akhir pembelajaran nanti murid-murid akan dapat belajar bagaimana cara menzahirkan kasih sayang kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada ibu bapa, ahli keluarga, guru dan juga rakan. Okay, murid-murid juga akan belajar bagaimana cara menzahirkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah beri kita kasih sayang. Okey. Okey, dan supaya di akhir juga nanti juga kita harapkan murid-murid di talian ataupun di rumah akan dapat mengetahui kepentingan menzahirkan kasih sayang. Okey. Betul tu. Itu yang sangat penting. Sebab itulah adik-adik dalam talian kita ni ditemani oleh ibu bapa mereka di sebelah. Selain pada kata menzahirkan kasih sayang secara tak langsung tetapi bagi memantau penerokaan mendapatkan silaturahim antara ibu ya betul mengiratkan silaturahim lagi dan memantau orang kata penerokaan bersama-sama dengan kita hari ini. Baik, okey. Dengar kata ni ada carta besar cikgu. Okey, Sebelum kita meneroka cara menzahirkan kasih sayang, murid-murid kena tahu dululah siapa yang perlu mereka sayangi. Di dalam lingkungan hidup murid-murid, mari kita tengok dalam carta ni ya. Silakan cikgu. Murid-murid perlu tahu yang pertama, murid-murid perlu sayang kepada Tuhan. Okey, kita perlu sayang kepada Tuhan. Tak kiralah di Malaysia ini kita prinsip rukun negara kita yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi semua orang perlu percaya, perlu ada agama. Okey, dalam lingkungan hidup kita yang ada pelbagai agama, ada pelbagai bangsa, kita perlu sayang kepada Tuhan. Tak kira lah orang beragama Islam ke, beragama Hindu ke, beragama Buddha atau beragama Kristian, semua ada Tuhan masing-masing dan kita perlu sayang kepada Tuhan. Okay, yang kedua, murid-murid perlu sayang diri sendiri juga. Okay, diri sendiri, kalau kita tak sayang diri kita sendiri, siapa nak sayang lagi kan? Betul, okay, kita perlu sayang pada diri sendiri. Seterusnya, murid-murid perlu sayang kepada ibu bapa yang menjaga kita, yang memelihara kita. Okay? Lepas tu murid-murid juga dalam keluarga ada ahli keluarga kan? Ahli keluarga pun perlu disayangi. Dalam ahli keluarga tu ada adik, ada abang, ada kakak, ada datuk, ada nenek. Maknanya orang yang tinggal dengan murid-murid. Okey. Itu pun perlu disayangi. Seterusnya murid-murid juga perlu sayang pada guru sebab dalam dunia kanak-kanak mereka belajar dan sepanjang masa mereka ada bersama guru. Okay. Seterusnya kawan-kawan. Elia ada kawan? Sudah tentulah kan. Dari kecil kita hidup bersama dengan kawan-kawan. Ibarat kata seorang ilmuwan dulu dia kata kawan adalah hadiah yang Tuhan beri pada kita. Okay, untuk menghiburkan kita, untuk menemani sepanjang hidup kita. Jadi kita pun kena sayangkan kawan-kawan. Nah, itulah orang siapa yang perlu kita sayangi. Tapi apakah jadi kalau hidup kita tiada kasih sayang, cikgu? Apa rasa? Kan, rasa macam kosong. Macam trend sekarang ni kan, kalau kita tengok ada sesiapa yang melakukan perkara-perkara yang tidak elok ataupun macam suka berhayal apa, nanti orang kata apa? Itu kurang kasih sayang lah tu kan. Betapa besarnya impak kasih sayang tu dalam hidup seseorang. Sehingga apa saja yang dilakukan akan dikaitkan dengan kasih sayang. Baik, kita dah nampak dah adik-adik kat dalam talian kita ni dah bersemangat ni. Nak tunjukkan kasih sayang terutamanya dengan cikgu dan juga Kak Eli dekat sini. Tapi kita akan teroka lanjut selepas ini berkenaan dengan topik ini di dalam teroka di Didik TV KPM. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM.
Tahukah anda? Syarat utama untuk diri disayangi ialah perlu menyayangi orang lain. Sayangilah orang lain dengan ikhlas. Bila kita selalu memberikan kasih sayang, maka orang lain juga akan menyayangi kita. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama dengan Kak Ilie Arifin di sini dan juga Cikgu Nurizan serta adik-adik yang comel dalam talian yang turut sama-sama meneroka mata pelajaran pendidikan kesihatan bagi topik kita hari ini. Zahirkan kasih sayang, syukuri kebahagiaan. Okey Ellie, okay. Tadi kan kita sudah mengetahui siapa yang perlu kita sayangi. Tapi Ellie tahu tak kenapa kita perlu menyayangi mereka yang cikgu sebutkan tadi? Kerana untuk tak tahulah cikgu. Cikgu boleh terangkan apa saya? Untuk itu, mari kita tanya murid-murid kita yang berada di rumah melalui video yang akan ditayangkan sebentar lagi. Okey. Okay, kita tanya adik-adik kita. Okay, cikgu nak tanya siapa cikgu? Atau cikgu nak tengok video dulu? Ada tengok video dulu. Nak tengok video dulu. Kita tengok video dulu. Okey, okey. Silakan. Kenapa kita perlu menyayangi Tuhan semua itulah. Okey. Kenapa saya sayang Tuhan? Ha, sebab Tuhan telah menciptakan kita. Tuhan juga memberi segala nikmat hidup kepada kita. Contohnya, rezeki, badan yang sihat, keluarga yang bahagia dan macam-macam lagi. Tuhan juga memberi kita oksigen untuk kita bernafas. Saya sayangkan diri sendiri kerana saya mahu menjadi seorang insan yang sihat dan cemerlang. Kita perlu sayang diri sendiri dulu. Barulah kita boleh sayang orang lain. Sentiasa lakukan terbaik dan berikan kasih sayang yang terbaik untuk diri sendiri. Saya sayang ibu bapa saya kerana mereka telah melahirkan saya, membesarkan saya dan menjaga saya. Dari kecil sampai besar, mereka telah berkorban untuk saya dan saya perlu membalas jasa mereka. Sayang semua kawan-kawan saya, kami buat semua bersama-sama. Kami belajar bersama-sama, kami main bersama-sama, kami makan bersama-sama. Bila saya susah, dia tolong saya. Bila dia susah, saya tolong dia. Itu namanya kawan, okey? Okey. Itulah sebab-sebabnya kita kena sayangi ahli keluarga kita. Ya, itu kenapa kita perlu sayang keluarga. Kita. Okay, kita dah tahu siapa yang perlu kita sayangi dan kenapa. Barulah kita boleh masuk kepada pelajaran kita hari ini. Bagaimana cara nak menzahirkan kasih sayang? Apa makna menzahirkan kasih sayang? Okey, menzahirkan maknanya meluahkan. Tetapi dalam konteks ini, kita bukan bercakap dari segi kita beritahu orang kita sayang. Itu pun salah satu juga cara menzahirkan. Tetapi menzahirkan kasih sayang di sini, yang kita perlukan ialah bagaimana tingkah laku kita kepada orang yang kita sayang tu. Okay, apa yang kita perlu buat bila kita menyayangi seseorang itu. Okay. Okay? Jadi untuk itu,
Cikgu dah beri tugasan kepada murid-murid yang di talian sebelum ini untuk mereka meneroka dan mencari maklumat bagaimana cara untuk menzahirkan kasih sayang kepada Tuhan, diri sendiri, ibu bapa, ahli keluarga, guru dan juga rakan. Kenapa ada enam elemen ini? Sebab dalam dunia kanak-kanak, enam inilah yang sentiasa rapat dengan kanak-kanak. Betul. Bila mereka bertambah dewasa, ruang lingkup untuk kasih sayang tu bertambah luas. Jadi kita ambil yang enam ni saja. Adik-adik di talian, murid-murid di talian sudah bersedia untuk membentangkan kamu punya dapatan kamu bagaimana cara menzahirkan kasih sayang. Okey, kita mula. Siapa nak cuba dulu? Okey, kita mula dengan Afrina dululah. Okey, Afrina. Afrina, tolong beritahu cara menzahirkan kasih sayang kepada Tuhan. Okey, kita tengok dekat sini. Sini pun cikgu ada buat juga. Kita tengok sama ke tidak. Maklumat yang mereka dapat. Cara menzahirkan kasih sayang kepada Tuhan. Pertama, mengamalkan ajaran agama mengikut agama masing-masing. Contoh, sembahyang. Kedua, sentiasa melakukan kebaikan. Ketiga, bersyukur dan berdoa. Okey, itu hebatnya. Cara yang dia dapat. Mari kita tengok. Betul tak jawapannya? Yang cikgu dapat. Sama tak maklumat yang kita dapat? Okay? Sama tak cikgu? Yang pertama ialah sentiasa mengamalkan ajaran agama. Betul tadi kan? Betul. Semua murid, kalau kita sayangkan Tuhan, kita kena ikut ajaran agama masing-masing lah. Okay. Kalau macam cara kita orang Islam, kenalah solat, kenalah berpuasa, sentiasa melakukan kebaikan. Okay? Cikgu percaya dalam Malaysia ni tidak ada agama yang mengajar untuk melakukan kejahatan. Betul. Melakukan kebaikan. Okay? Yang kedua ialah bersyukur dan berdoa. Sentiasa bersyukur dan berdoa dengan apa yang kita ada. Okay? Sentiasa melakukan kebaikan. Tadi dah sebut tadi kan. Okay. Itu cara menzahirkan kasih sayang kepada Tuhan. Okey, betul lah yang dia dapat tu. Maklumat yang dia dapat tu bertepatan dengan yang kita. Nah, okey. Yang kedua, cara menzahirkan kasih sayang kepada diri sendiri. Siapa nak cuba? Kepada diri sendiri. Fasih. Fasih? Ya. Ini kepada diri sendiri. Okey. Boleh sayang kepada diri sendiri dengan mengamalkan gaya hidup sehat. Makan makanan yang berkhasiat. Ya. Sungguh-sungguh. Fikiran positif. Mengelakkan diri daripada benda yang tak elok seperti bergaduh, menipu dan mencuri. Dia buat bergaduh tu bergaduh. Dia dengan contoh ya. Mari kita tengok. Sama tak maklumat dengan yang cikgu ada kat sini. Okey. Dia ada bagi banyak tadi cikgu, tapi kat sini cikgu ada tiga. Fina memang advance sikit daripada cikgu. Okey, kita tengok cara menzahirkan kasih sayang kepada diri sendiri. Pertama ialah amalkan gaya hidup sihat. Kenapa kita perlu amalkan gaya hidup sihat kalau kita sayang diri sendiri? Supaya kita menjaga kesihatan diri supaya kita. Supaya kita sihatlah. Sebab bila kita sakit, siapa yang susah? Diri sendiri juga. Jadi kalau murid-murid di talian ataupun di rumah, sayangkan diri sendiri, murid-murid kena mengamalkan gaya hidup sihat. Apa itu gaya hidup sihat? Mengamalkan pemakanan yang sihat, sentiasa bersenam, jaga kebersihan dan jaga kesihatan lah. Dan jangan lupa ikut SOP. Itu yang terbaru dalam norma baru je. Dalam norma baru. Okey. Seterusnya, murid-murid juga perlu berfikiran positif. Okey. Cikgu boleh angkat buat ni. Sebab kita boleh nampak sikit. Saya terpegang lah. Ya. Okay. Murid perlu berfikiran positif. Jangan putus asa. Apa saja yang dihadapi di dunia ini, ada kegagalan, ada masa sedih, ada masa gembira. Murid-murid tak boleh putus asa. Kena terus berfikiran positif. Okey. Dan semestinya rajin belajar. Rajin belajar. Nak jadi orang yang berguna, kena rajin belajar. Betul. Walaupun sekarang ni tidak pergi sekolah, PDPR, murid-murid tetap juga kena belajar. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada yang ketiga. Kasih sayang kepada ibu bapa. Okey. Siapa? Okay, siapa? Sudah. Hawa. Hawa dah angkat tangan. Okey, Hawa. Pertama, taat perintah ibu bapa. Jangan jadi anak daka. Dua, selalu bantu ibu bapa. Tiga, berikan sentuhan kasih sayang seperti bersalaman dan berpelukan. Itu. Empat,
sentiasa cuba menyenangkan dan membahagiakan ibu bapa. Betul tu. Lima. Sentiasa memberitahu ibu bapa yang kita sayangkan mereka. Sentiasa beritahu ibu bapa yang kita sayangkan mereka. Okey, mari kita tengok mana cikgu. Mana cikgu nak saya tolong pegang ke? Yang mana satu ni? Okey, ambil saya tolong pegang ya. Sayang ibu bapa. Okey, kita tengok maklumat yang ada. Ha. Okey, pertama taat kepada perintah ibu dan bapa. Ikutlah cakap ibu dan bapa. Kalau tak ikut nanti jadi anak derhaka. Okey, semua orang takut jadi anak derhaka. Jadi anak derhaka maksudnya neraka. Betul. Okey, sentiasa cuba untuk bagikan ibu bapa. Kalau masa sekarang ni macam mana cara nak bagikan ibu bapa? Belajar betul-betul dan capai kecemerlangan. Okey, ataupun sentiasa menjadi anak yang baik, yang mendengar kata kan. Taatlah. Okey, selalunya kalau di rumah kan, ibu bapa bila panggil anak kan, kadang-kadang anak jawab dengan cara yang kurang ibu sopan. Bapa, ha kan? Kalau panggil Eli, yo. Kan? apa kan? Ha. Macam kawan-kawan nak panggil. Walaupun dia nampak sangat simple kan, sangat mudah. Tetapi kadang-kadang dia mengguris hati ibu bapa. Betul. Kan bila anak-anak menyahut panggilan ibu bapa, sahutlah dengan panggilan yang lembut. Dengan cara yang lembut. Ya mama, ya papa, ya mami, ya ibu. Kan rasa lebih tenang. Lebih tenang. Okay? Lepas tu, beri sentuhan kasih sayang. Dan pelukan. Sama ada pelukan atau ucapan. Ya, beri sentuhan kasih sayang. Okay. Selalu membantu ibu dan bapa. Banyak duduk di rumah ni kan. Semasa PDPR, selalulah tolong ibu. Ibu bapa, tolong buat kerja rumah. Tolong basuh pinggan, tolong masak. Kan? Betul. Itu lebih baik. Okay. Ini cara menzahirkan sayang kepada ibu bapa. Seterusnya ibu bapa. Kepada ahli keluarga. Siapa nak cuba kepada ahli keluarga? Mursyid. Mana Mursyid? Saya. Ya, Mursyid. Menghormati, jangan bergaduh. Meluangkan masa bersama seperti makan bersama, bermain bersama atau bercuti bersama. Meraikan hari istimewa, hari keluarga. Beri sokongan, beritahu kamu sayangkan mereka. Itu cara menzahirkan maklumat yang Mursyid dapat. Bagaimana cara menzahirkan kasih sayang kepada ahli keluarga. Cikgu, Mursyid bagi jawapan maklumat tu dia macam dia rap pula saya dengar. Macam lagu Black tu pula. Kan? Okey. Okay. Silakan. Yang cikgu dengar tadi dia kata jangan bergaduh. Ya. Sekarang ni musim PDPR kan. Pembelajaran dari rumah. Jadi murid banyak menghabiskan masa di rumah. Ada adik beradik kadang-kadang ada yang dua orang, ada tiga orang. Duduk di rumah pun boleh bergaduh. Tengok TV, bergaduh, makan, bergaduh kan. Ya, terutama kalau dah lama sangat duduk kat rumah dengan adik beradik. Jadi banyak-banyak benda yang ada menyebabkan mereka. Ada macam isu-isu kecil menjadi besarlah. Ya, patutnya kena elakkanlah kalau sayangkan ahli keluarga. Saling menghormati dan menghargai. Hormatilah. Bergaduh. Hormati adik, hormati abang. Abang hormat adik, datuk, nenek. Semua kita kena hormat. Tak kira lah ahli keluarga kita itu yang kecil ataupun yang besar. Yang tua. Jangan yang bergaduh, yang penting. Kemudian meluangkan masa bersama. Makan bersama, solat bersama, buat kerja bersama kan. Tolong mak masak bersama, belajar pun bersama. Okay? Seterusnya, meraihkan hari istimewa bersama. Kan sambut hari jadi. Mursyid ada tak sambut hari jadi bersama keluarga? Ya. Mursyid ada berapa orang adik-beradik ya Mursyid? Lima. Keluarga besar Mursyid ni. Bagus dia ada meraihkan hari keluarga bersama. Sama. Okey. Bagus Mursyid. Okey, seterusnya kita nak minta Maisarah lah. Maisarah untuk cara menzahirkan kasih sayang kepada guru. Pada kita lah, Eli. Cikgu kan. Cikgu kan. Lah. Mana Maisarah? Maisarah tak ada. Okey, mungkin kita boleh. Maisarah tak ada. Kita pergi ke tempat lain dulu, cikgu. Okey, Zarif. Zarif. Zarif dapat maklumat apa? Kasih sayang tak rakan. Cara menzahirkan kasih sayang kepada rakan. Okey, rakan. Kak Adi dah jumpa dah. Okey. Okey, cuba Zahir sebutkan. Cara menzahirkan kasih sayang kepada rakan.
sentiasa hormat akai, tolong akai, hargai akai, satu hubungan baik, bagi sokongan serta dengar ada mereka. Oh. Bagusnya. Dengar pesanan Zarif tu. Untungnya dah dapat kawan macam ni. Ya. Cikgu rasa dulu masa cikgu kecil-kecil tak ada lah kawan aku pergi ni. Kawan bermain tu ramai. Tapi untuk kawan yang sentiasa menyokong kita, sentiasa berkongsi kegembiraan dan kesedihan, selalu kongsi gembira je. Sedih semua lari. Kita pun sepatutnya berkongsi kesedihan. Jangan lupa menyokong kawan. Sama ada kawan berjaya. Kalau kawan berjaya, kita sebut tahniah. Kan kita ucap tahniah. Kalau kawan sedih, kita jadilah pendengar yang setia, yang baik, pendengar yang setia. Ha, bagus. Okey. Okey, ni kita bacakan betul tak cikgu apa yang sama tak? Menghormati dan menjaga hubungan baik dengan rakan. Kena hormat ya. Ha, jaga hubungan baik. Jangan bergaduhlah. Ha, jangan ejek kawan. Okey, sentiasa jaga hati kawan. Okey. Seterusnya, selalu beri sokongan moral kepada rakan. Macam tadi yang cikgu kata kan. Kalau kawan berjaya pun kita sokong, kalau kawan tak gagal pun kita sokong kan. Betul. Kalau macam di sekolah kan, masuk pertandingan, tiba-tiba kawan tu tak dapat, tak menang apa-apa. Jadi kita sokong jugalah, tak apa, cuba lain kali. Betul. Tahun depan kita buat lagi, kita berlatih sama-sama. Itu sokongan. Selalu membantu dan menghargai rakan. Terutamanya rakan-rakan yang sedang dalam kesusahan. Okey? Ada dah? Okey, kita nak berehat seketika cikgu. Kejap lagi kita sambung. Cikgu. Untuk guru kita bagi, kita simpan sikit sebab dia istimewa sikit. Kejap lagi kita bersama dengan adik-adik kita untuk orang kata kasih sayang dengan guru. Guru. Jadi kembali selepas ini di Teroka di Direk TV KPM. Jangan ke mana-mana. Direk TV KPM. Tahukah anda, amalan bersedekah mampu menimbulkan rasa kesyukuran dalam diri seseorang dan ia juga mampu mendorong orang yang menerima sedekah untuk melakukan kebaikan yang sama. Kembali di Teroka di Direk TV KPM bersama Kylie Arifin di sini dan juga Cikgu Nur Rizan serta adik-adik dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Seri Selamat Setiawan Pelok untuk sama-sama teroka mata pelajaran pendidikan kesihatan. Bagi topik kita adalah zahirkan kasih sayang, syukuri kebahagiaan. Okey, tadi kita dah kongsi dengan kasih sayang bersama dengan ibu bapa, Tuhan, ahli keluarga. Okey, sekarang ni satu je yang belum kan? Ya, iaitu dengan guru. Zahirkan kasih sayang dengan guru. Baik. Okay. Amin, Mai Sarah. Silakan Mai Sarah. Ayah Mai Sarah. Sila, kalau Mai Sarah dah bersedia. Boleh. Okey, Mai Sarah. Silakan Mai Sarah. Cikgu boleh ulang semula, tak terdengar. Cara menzahirkan kasih sayang kepada guru. Selalu mengikuti dan mematuhi ajaran yang guru berikan. Selalu mendengar nasihat guru. Sentiasa menghormati guru. Sentiasa membantu guru. Raikan guru. Okey. Mari kita tengok sama tak dengan yang mana? Biru ni cikgu ya? Biru ni. Okey. Yang cikgu sediakan. Okey. Okey. Selalu mematuhi ajaran dan nasihat guru tadi betul. Okey, sentiasa menghormati dan meraihkan guru dan sentiasa membantu guru. Membantu guru ni dia penting juga tau sebabnya cikgu bukannya nak suruh murid bantu guru melakukan kerja-kerja yang berat. Cuma cikgu nak murid tolong cikgu, tolonglah dengar ajaran cikgu. Tolonglah itu buat kerja yang cikgu bagi. Semasa PDP Adi, tolonglah buka kamera dan suara bila cikgu tanya kan. Itulah pertolongan yang cikgu harapkan daripada murid. Okay? Terusnya Eli, murid-murid ini cikgu difahamkan mereka ada menyediakan karya bagaimana cara nak menzahirkan kasih sayang kepada orang yang mereka sayangi. Okey. Mari kita tengok siapa yang ada mencipta karya untuk menzahirkan kasih sayang. Siapa nak cuba dulu? Fasih. Fasih silakan. Mari angkat tangan. Silakan Fasih. Fasih nak bacakan apa ya? Saya ingin membacakan pantun buat cikgu saya. Alah. Pasanglah kita pun kan. Okey. Silakan Fasih. Terbang tinggi sayanglah yang terbang tinggi di angkasa. Wahai guru, terima kasih cikgu ku sayang.
atas bakti dan juga jasa. Anak Adam di atas titi, anak itik berenang-renang. Wahai guru yang kami hormati, jasamu mulia tetap dikenang. Wow, hebatlah Fasih. Fasih buat sendiri ke pantun tu? Fasih buat sendiri ke pantun? Ya. Ah, bagusnya. Okey. Terbaik Fasih. Okey. Seterusnya. Fasih. Oh, Hawa ya. Okey, Hawa. Okey, Hawa nak buat apa ya? Nanti. Hawa nak nyanyi. Oh, nak nyanyi. Sini nak nyanyi pasal apa, Hawa? Nyanyi lagu. Saya tunjukkan lagu ini kepada ibu bapa saya. Oh, la la la. Sweetnya mak dekat sebelah. Okey, silakan Hawa. Terima kasihku atas penjagaan. Terima kasihku atas kebahagiaan. Terima kasihku atas pengorbanan. Janjiku padamu akan kuusahakan. Kan terus berjuang dengan izin Tuhan. Hingga hujung nyawa ku berterima kasih kepadamu. Alah. Macam tu lah. Kepadamu. Nampak merah dah muka Umi Hawa tu ya. Seronok dapat anak macam Hawa ya. Kan seronoknya kalau ada anak yang lagu untuk kita kan. Selalu masa mereka kecil, kita yang mendodohkan mereka. Betul. Sekali-sekali kalau dapat dengar anak menyanyi untuk kita, seronoknya. Alah, okay. Sweet. Okay. Terima kasih. Siapa lagi nak cuba? Siapa nak cuba? Zarin. Zarin. Kita dengar suara lelaki pula. Okey, Zarin nak buat apa? Saya ingin membaca pantun untuk bapa. Oh, okey, silakan. Oh, kau ambil mood. Ambil mood. Silakan, Zarin. Ikan tenggiri, ikan merah. Sampai nanya jauh ke tengah. Pesanan ini, kawan dengarlah. Bapa teguh, janganlah marah. Bagi seharum bunga, harum seperti pohon kenanga. Penat redah, habis tenaga. Pengorbanan bapa untuk keluarga. Yeay. Oh, bagus. Sampai tersengit mikrofon dia. Semangat betul, Zarif. Biar pakai tanjak nak ambil mood yeah. Tu. Zarif, kalau depan Kak Eli ni, Kak Eli cucubit dah pipi dia. Okey. Comel sangat. Okey, terima kasih, Zarif. Okey, terima kasih. Okey, kita... bila kita dah menzahirkan kasih sayang kepada ibu bapa, kepada semua ahli keluarga, kawan-kawan dan serta pada Tuhan kan, kita juga perlu menzahirkan rasa kesyukuran dan terima kasih kepada mereka yang telah menyayangi kita. Betul, okay? Betul. Jadi kita nak tengok apa itu rasa bersyukur dan terima kasih, okay. Dan bagaimana cara nak menzahirkan rasa kesyukuran dan terima kasih ni. Okay. Jadi kita tengok carta yang kita ada kat sini. Okey. Okey, cara kesyukuran ialah cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Okey. Okey, kepada Tuhan. Jadi dia sama juga macam dengan kepada manusia tapi dia lebih atas sikit. Okey. 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 Cara berterima kasih kepada Tuhan ialah pertama ucap rasa syukurlah. Ucap rasa syukur. Rasa syukur ni kalau kita orang Islam kan kita selalu buat alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Okey. Kalau agama lain ikut kepercayaan masing-masing lah. Okey, yang kedua, patuh pada perintah agama. Cara kita bersyukur kenalah patuh perintah agama. Tuhan dah beri kita segala nikmat macam yang murid beritahu tadi dalam video kan. Tuhan dah beri segala nikmat, jadi kita kena rasa kena ikut ajaran agama. Seterusnya kena lakukan kebaikan. Okey. Okay? Untuk menunjukkan bahawa mengikut ajaran agama ini ada sesuatu yang baik. Okey. Okay. Ini cara untuk bersyukur. Cara berterima kasih pula kepada manusia. Pertama, kita perlu ucapkan terima kasih. Bila kita menerima sesuatu pemberian ataupun sumbangan ataupun penghargaan, kita ucap terima kasih. Kena beritahu terima kasih. Terima kasih Ellie kerana menemani cikgu hari ini. Terima kasih cikgu sebab sudi. Ya. Yeah. Okay. Macam murid-murid selalu sebut dalam kelas kan selepas cikgu mengajar, terima kasih cikgu. Okey. Beritahu ucapkan terima kasih kepada sesiapa saja yang telah membantu kita. Kepada ibu bapa, kepada adik-beradik, kepada kawan. Okey, seterusnya ucapkan kata-kata yang baik juga adalah salah satu cara kita mengucapkan
Terima kasih. Macam mana kata-kata yang baik ni? Contohnya bila kawan tolong kita, kita pun pujilah kawan tu. Kamulah kawan saya yang paling baik sekali. Okey, kalau di rumah ibu-ibu kan dah masak untuk kita, dah masak untuk murid-murid, dah ayah dah buat sesuatu untuk murid-murid. Cakaplah, ayahlah ayah yang paling terbaik dalam dunia. Ucapan kata-kata yang baik juga adalah suatu cara penghargaan. Okey. Yang ketiga, beri senyuman. Kan? Senyum seindah suria. Amboi. Yang membawa cahaya. Patutlah murid-murid cikgu suka menyanyi. Kan? Dia senyum boleh melegakan hati seseorang. Kan? Walaupun kita tak ada berbicara apa-apa, tak bercakap apa-apa, tapi dengan senyum saja boleh menyebabkan orang rasa lega, rasa tenang. Okey. Jadi senyumlah. Okey, sebelum ucap terima kasih, bila kita menerima sesuatu pemberian atau bantuan, senyum. Lepas tu terima kasih. Disambung pula dengan ucapan yang baik. Baik. Okey. Seterusnya, beri hadiah atau kad ucapan. Ini kalau mampulah. Boleh beri hadiah. Okey, boleh beri kad ucapan. Kad ucapan adalah sesuatu yang istimewa sebab dia boleh disimpan lama. Seterusnya, mohon maaf kalau buat salah. Mohon maaf ni contohnya kita ada buat salah tetapi kawan kita maafkan kita. Kita mohon maaf, dia maafkan kita dan baru kita ucap terima kasih. Terima kasih. Okey. Untuk itu Ellie, tadi kan kita sebut salah satu ialah kad ucapan. Jadi kita hari ini nak buat bawa murid-murid belajar bagaimana cara membuat kad ucapan yang mudah. Wow. Okey. Selalunya kad ucapan, kalau orang pandai melukis tak apalah kan. Dia boleh melukis dengan cantik untuk membuat kad ucapan. Tetapi kalau orang tak pandai melukis, Ellie pandai melukis? Jangan cubalah. Samalah cikgu-cikgu pun tak pandai melukis. Cikgu kan kalau melukis ayam jadi dinosaur. Allahuakbar. Jadi kalau cikgu nak bagi ucapan dekat kakak kan. Bagi ucapan, cikgu nak lukis gambar kakak jadi gantung kat lima. Betul. Jadi apa bahan-bahan kita perlukan untuk kat ucapan jadi, cikgu? Jadi untuk membuat kat ucapan, kita perlukan kad dan juga gambar-gambar yang kita boleh ambil daripada majalah lama ataupun kad-kad lama yang tak guna kita nak buat. Kita ambil dulu gambar yang cantik-cantik, kita potong. Okey, macam cikgu dah jumpa gambar belok, cikgu potong. Cikgu dapat gambar kereta, cikgu potong. Okey, lepas tu cikgu jumpa gambar pelangi pun cikgu potong. Gambar daun-daun, macam-macam lah. Okay, kita potong dan kita kumpul. Kumpul, okey. Kemudian, kita nak lekatkan kepada... Kita juga perlukan kad ucapan. Ni, kertas A4, kita lipat dua untuk jadi kad ucapan. Murid-murid di talian ada tak bahan-bahan ni? Ada kan? Cikgu dah suruh sediakan. Masing-masing. Okay. Kita buat sama-sama. Okey. Kita buat sama-sama macam mana cara kita... Okey, cikgu. Cikgu dah sedia dengan bahan-bahan yang kita akan lekatkan di kad ucapan di tangan kita ni. Dan murid-murid dan talian pun dah bersedia dengan bahan-bahannya. Jadi sekarang ni kita perlu memulakan untuk tampal dan menghiasi kad ucapan kita. Betul, seperti cikgu? Seperti contoh di sana tu. Depan ni ada contoh. Baik. Okey, sebab kita nak berehat seketika. Okay. Jadi selepas ini kita akan tunjukkan hasil kad ucapan masing-masing, cikgu, ya? Ya. Jadi kita rehat seketika. Kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda? Rasa disayangi, bersyukur dan berterima kasih mewujudkan ketenangan jiwa secara tidak langsung akan membuat mental kita sihat dan tidak mudah mengalami stres atau depresi. Wah, cantiknya kakak ucapan ni, cikgu. Okey, inilah hasil-hasil yang kita akan saksikan kejap lagi, cikgu, ya? Hasil-hasil daripada guntingan dan tampalan tadi. Tak payah lukis pun, kan? Jadi kita boleh menyusun dengan cantik. Betul. Menjadi kad yang sangat cantik. Okey, kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Ellie dan juga Cikgu Nur Rizan untuk kita sama-sama teroka. Tadi kita nak buat, kita ada aktiviti bagaimana nak hias kad ucapan untuk orang yang tersayang. Cikgu tengok Ellie pun asyik sangat menghias kad tu. Okey, sementara Ellie dan murid-murid di talian dan di rumah menghias kad ucapan. Cikgu nak terangkan apa kepentingan menzahirkan kasih sayang
bersyukur dan berterima kasih. Pertama, bila kita biasakan diri kita menzahirkan kasih sayang, bersyukur dan berterima kasih ini, hidup kita akan diberkati Tuhan, ya. Kita melakukan, kita mengikut ajaran agama, kita melakukan ajaran agama dengan betul, kita akan diberkati Tuhan. Hidup akan lebih tenang. Tenang. Yang kedua, kita akan dapat membentuk akhlak yang mulia. Okey, murid-murid, anak-anak yang cukup kasih sayang, sentiasa akan rasa gembira dan akan membentuk akhlak yang mulia. Jadi orang yang baiklah. Kan tak adalah orang kata kurang kasih sayang tadi kan? Kurang kasih sayang, betul. Seterusnya, mereka akan membentuk masyarakat penyayang. Okay? Sayang ibu bapa, sayang ahli keluarga, sayang adik-beradik dan seterusnya, dia mampu untuk menyayangi kawan-kawan dan semua orang di sekeliling dia akan membentuk masyarakat penyayang. Mereka juga akan dapat memantapkan perpaduan. Dan seterusnya, menjadi suri teladan. Okay? Murid yang baik akan menjadi contoh teladan kepada murid yang lain. Okay? Sentiasa akan dicontohi, sentiasa akan diikuti dan menjadi kebanggaan ibu bapa dan masyarakat. Betul. Murid juga akan merasa diri dihargai dan disayangi. Okay? Ellie suka tak kalau orang sayang dekat Ellie? Mestilah, cikgu. Semua orang suka diri disayangi. Sayangi. Tapi bila kita menyayangi orang lain, kita pun akan disayangi. Sayangi. Jadi kita akan rasalah diri dihargai dan disayangi. Sayang. Seterusnya, kepentingan menzahirkan kasih sayang ini, kita dapat mengeratkan perhubungan. Perhubungan silaturahim sesama ahli keluarga dan juga perhubungan ukhuwah di antara murid dengan kawan-kawan dan guru. Seterusnya, maruah diri terjaga. Kalau murid baik, anak-anak jadi baik, masyarakat jadi baik, dah tentulah maruah diri akan terjaga. Okay, murid juga akan hidup dengan tenang. Kan orang baik hidup di kalangan orang yang baik, dipenuhi dengan kasih sayang. Jadi hidup akan jadi tenang. Okay, Ellie dah siap? Kak Ellie? Itulah, saya pun gigih nak menapak dampal juga, cikgu. Okay, cikgu punya betul. Dah siap. Cikgu dah biasa buat yang ni. Jadi cikgu buat cikgu siap. Cikgu memang kreatif lah. Ini kat cikgu. Okay, ada bunga-bunga. Semua tampal, gunting dan tampal. Tak ada lukis-lukis pun. Jadi dapatlah cikgu gambar yang kad yang cantik. Okey. Okay, kalau tidak. Kalau lukis kan lukis gambar kakak jadi hantu kat lima. Ambil masa sikit lah. Okey, kita nak saksikan hasil daripada murid-murid juga cikgu dan talian. Boleh? Boleh. Okey, kita nak saksikan dah siapa. Siap, siapa yang dah siap? Okey, dapat tak mereka menyiapkan kad dalam masa? Nampak. Okay. Ada dah siap. Walaupun dalam masa sekejap, kad dah siap. Okey, cantiklah. Siapa punya dah siap? Kita tengok. Zarif. Macam lagi cantik pada kat kita je. Kan, cikgu. Kita tengok betul tak ni? Zarif, kita tengok Zarif punya. Wah, Zarif letak apa tu? Zarif buat kat untuk siapa tu? Batang aiskrim. Batang aiskrim. Pandainya. Dalam dia ada apa, Zarif? Wah. Gambar Zarif dengan keluarga. Itu apa tu? Tulisan buah jambu. Cuba tolong bacakan untuk Kak Ellie dengan cikgu boleh? Buah jambu di bawah tangga. Buah kelapa di ujung desa. Kasih ibu membawa ku juga. Kasih bapa sepanjang masa. Pandainya. Okay. Terima kasih. Okey. Okay, siapa lagi tu? Fasih. Fasih, silakan. Okey. Ya. Fasih lukis apa tu? Tampal apa tu? Guru. Okey. Berguru demi ilmu bina generasi baru. Oh, itu kita punya temalah Hari Guru. Okey, dalam dia ada apa tu? Boleh buka. Cikgu dia. Alah, comel. Macam apa cikgu ya? Tak apa. Nanti balik setiawan cikgu nak dapatkan kad ni daripada Fasih. Ya? Okey, terima kasih. Seterusnya kita tengok daripada Hawa. Tengok Hawa. Wah, Hawa buat kad lipat tiga lah. Hebatnya. Okey, apa dalam dia Hawa tulis tu? Hawa buat untuk siapa? Ada ucapan ke? Sila on mic dulu. Boleh. Hawa buat kakak untuk siapa? Boleh bacakan dalam dia? Untuk Umi. Untuk Umi. Umi lagi. Untuk betul Umi dia. Ada ucapan ke dalam tu Hawa? Tak ada.
Ha? Oh, panjang ucapan dia. Okey, tak apa. Umi dia bacalah. Okey. Terima kasih, Hawa. Kita dan, dah tengok murid-murid kita di talian pun boleh membuat ucapan dengan cepat dengan teknik guntingan dan tampalan ni. Okey. Dari sini kita nampak betapa pentingnya kasih sayang itu. Betul. Okey, dalam membentuk peribadi dan sahsiah seseorang murid. Oleh itu, KPM telah melancarkan satu kempen budaya penyayang di sekolah. Seluruh sekolah di Malaysia, tak kira sekolah di bandar, di kampung atau di kawasan pedalaman, semua sekolah menjalankan program budaya penyayang ini agar murid-murid di sekolah juga rasa disayangi. Okey, untuk itu, mari kita dengar huraian tentang budaya penyayang di sekolah dalam video ini. Okey, mari kita saksikan video ini. Sekolah penyayang merupakan satu konsep yang mampu menyumbang ke arah melahirkan masyarakat penyayang dan menjana generasi pelajar yang seimbang dari aspek emosi, rohani, intelek dan jasmani serta mempunyai disiplin diri yang tinggi. Pelajar sentiasa bersikap baik dan saling menghormati antara satu sama lain. Melalui program Guru Penyayang, guru dan ibu bapa berkongsi perkembangan menyeluruh berkaitan murid serta berkongsi pandangan bagi memastikan standard kemenjadian murid tercapai. Guru-guru penyayang lebih mendalami tingkah laku dan merasai denyut nadi kehidupan murid di rumah serta lain-lain keperluan dan bantuan. Guru merupakan figura yang sangat penting dalam pembinaan karakter murid secara holistik melalui nilai-nilai manusiawi yang tinggi. Akhirnya, program ini dapat memberi manfaat kepada seluruh warga sekolah dan warga ibu bapa. Guru penyayang seharusnya dapat dijadikan amalan dan budaya serta dilaksanakan mengikut kreativiti dan kesesuaian pihak sekolah secara berterusan sepanjang tahun. Ah, itu dia. Baik. Itu dia huraian penerangan tentang budaya penyayang di sekolah. Bagaimana budaya penyayang ini dapat membentuk karakter seorang guru dan seorang murid yang saling menyayangi di antara satu sama lain. Sebab kita nak murid datang ke sekolah dengan perasaan gembira dan merasa diri disayangi. Bila mereka rasa diri disayangi, mereka akan belajar dengan lebih tenang, mereka akan dapat belajar dengan lebih baik dan suasana di sekolah akan dapat dikawal dengan lebih bagus. Baik. Okey, cikgu, disebabkan kita ke masa mencemburui kita. Jadi kita nak dengarkan rumusan secara keseluruhan terhadap topik yang kita teroka pada hari ini. Cikgu nak sampaikan atau cikgu nak bagi murid-murid comel ni? Kita tanya murid-murid kita lah, apa yang murid-murid dah belajar hari ini tentang kasih sayang, apa yang telah kita teroka berkenaan dengan kasih sayang. Okey, siapa dah cakap? Kita bagi Afrina. Afrina. Okey, Afrina. Silakan. Saya telah belajar bagaimana cara untuk menzahirkan kasih sayang kepada Tuhan, ibu bapa dan keluarga, guru dan juga kawan. Okey, bagus. Tapi Nanda tahu apa yang dia dah belajar hari ini kan? Okey, seterusnya kita nak tengok Mursyid. Seterusnya Mursyid lah, Mursyid. Buka mic sayang. Mursyid. Keluarga adalah orang yang ada pertalian darah dengan kita seperti adik-beradik, datuk dan nenek. Keluarga tinggal bersama dan saling memerlukan. Betul. Jadi dia menyayangi keluarga. Okey, ada lagi? Last, terakhir kita ada Husnina Maisara. Maisara. Silakan. Silakan on mic sayang. Guru adalah yang mengajar kita dan memberi kita ilmu untuk mendapatkan keberkatan ilmu. Guru selalu mengambil berat untuk menjadikan kita orang berjaya. Okay, jadi murid-murid ni dah tahu, dia dah tahu kenapa mereka perlu menyayangi siapa yang berada di persekitaran mereka. Okey, cikgu, mungkin cikgu boleh rumuskan bagi pihak cikgu pula secara keseluruhannya, apa yang kita boleh rangkumkan? Okey, hari ini kita telah meneroka dunia penuh kasih sayang di dalam ruang lingkup seorang murid. Jadi kita tahu, murid-murid juga tahu bahawa kasih sayang sangat penting dalam hidup seseorang untuk menjamin kesihatan kita. Kesihatan apa? Kesihatan dari segi mental, dari segi
Emosi kerana kasih sayang adalah keperluan fitrah manusia. Semua orang perlukan kasih sayang. Jika murid-murid mendapat kasih sayang yang mencukupi, murid-murid akan sihat dari segi emosi, mental dan seterusnya akan sihat dari segi fizikal. Dan murid-murid akan menjadi seorang manusia yang sangat baik. Okay, jadi sebarkanlah kasih sayang sebab bila kita memberi kasih sayang, kita juga akan menerima kasih sayang. Okay. Jadi sentiasalah berkasih sayang. Okay. Rasa macam nyanyi lagu Siti Sarah dengan Dato' Jamal Abdillah pula. Sayang menyayang tu kan. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Norizan dan juga adik-adik dalam talian dari Sekolah Kebangsaan Batu 10 Setiawan Perak. Sekolah Kebangsaan Batu 10, murid-murid dari SK Seri Selamat. Murid-murid dari Seri Selamat Setiawan Perak dan Cikgu daripada Batu 10 Setiawan Perak. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi dan meneroka sama-sama dengan kita hari ini tentang mata pelajaran pendidikan kesihatan atau penyezarikan kasih sayang, syukuri kebahagiaan. Semoga apa yang dikongsikan oleh cikgu hari ini dan murid-murid dan talian dapat manfaat kepada adik-adik di rumah juga. Okey, Kak Eli nak tunjukkan hasil kad ucapan Kak Eli ni yang tak seberapa ni. Okey. Ha, dan cikgu pun tunjuk juga cikgu. Okey, kita sama-sama tunjuk ya. Satu, dua, tiga. Tereng. Cantik dah Kak Cikgu. Okey. Jadi cikgu ada love kat dalam ni. Saya bolehlah ada bunga-bunga. Jadi dengan itu kita akhiri kita punya penerokaan hari ini dengan lagu Rasa Sayang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Jom nyanyi ramai-ramai. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh, rasa sayang, sayang, rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat dari jauh, rasa sayang, sayang, pertama kasih kepada Tuhan, ibu bapa juga keluarga, guru-guru dan juga rakan, diri sendiri jangan dilupa. Kasih sayang belas kasihan, timbang rasa juga simpati, ibu dan bapa jadi sanjungan, guru dan rakan tetap di hati. KPM.